semangat perjuangan tu memang mendalam. Macam sekarang ni saya ni dengan umur dah hampir 70, tapi semangat darah perjuangan masih mengalir dan segar dalam tubuh badan saya. Apabila Pak Abu bagi tahu kat saya, maklum saya ni sekarang ni naik pangkat mak. Kalau dulu saya dipanggil kad lah. Tapi ketua muslimat yang baru jatuh tergolek baru ni, naik dia pun nama Zaila, jadi dia dipanggil kad lah. Saya naik jadi maklum. Jadi saya harap otak-otak ni panggil lah kat saya maklum, senang. Ya, alhamdulillah, minta Allah Ta'ala panjangkan. Dan untuk pengetahuan, mungkinlah sebahagian besar daripada kita tak tahu macam mana susah payah tahalluf siasi yang dilakukan oleh Allahyarham Ustaz Fadil waktu kepimpinan dia. Tahun 8 bulan kami terpaksa mesyuarat tanpa kira waktu. Pukul 2 pagi, pukul 3 pagi tu suami saya di belakang tidur terleleh. Dia pergi kerja. Tapi kerana isteri ni orang perjuangan, dia mai tunggu duduk tidur tepi tangga. Nak mendapat restu, nak dapat penyatuan, nak dapat suara, nak dapat keyakinan, nak dapat doa, usaha, nak tahalluf tu kerana nak kawan. Kerana berjaya kita kawan 53% rakyat Malaysia dah bagi keyakinan kat kita. Kenapa bodoh nak si bagi tumpukan dekat Najib? Sebab tu malam ni saya balik. Saya nak melatih diri saya balik. Saya nak naik pentas balik. Jangan takut, jangan takut. Kita berada jalan yang benar. Kita tak menipu. Kita tak menipu dan kita tidak ada kepentingan. Tapi kita nak pembelaan dan pembela rakyat yang dikekan dan ditindas berapa lama dah. Sorang pun tak keluar dah. Sekarang saya nak bagi 2 poin saja untuk tuan-tuan fikirkan. Rasulullah kata 2 perkara. Kamu kena bela orang yang ditindas, iaitu mazlum. Kamu kena lawan orang yang menindas. Siapa yang menindas rakyat Malaysia? UMNO. Siapa yang mazlum yang duduk merengkok dalam jail sekarang? Ya. Jadi kenapa nak pergi bagi tungkat dekat orang yang melakukan kezaliman? Kita tidak membela kan yang mazlum ni? Ini pun Tuhan dah marah dah. Sedanglah tuan-tuan, sedang. Ini semua peristiwa yang berlaku ni emosi. Bukan cari kebenaran, bukan minta hidayah wahyu Allah, tapi emosi untuk kepentingan. Ya. Sebab itulah kita menunggu kepimpinan Allah Ta'ala akan hantar a'immah. Dalam Al-Quran Tuhan janji waj'alnakum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Allah Ta'ala akan hantarkan kepimpinan. Tunggu insya-Allah. Seperti mana yang diterangkan Nurul Hatta tadi, pemimpin bukan dia mesti pandai bercakap. Pemimpin bukan dia mesti pandai baca ayat Quran. Ha? Pemimpin, tapi dia ada kriteria yang meyakinkan diri dia oleh rakyat. Jadi kita menunggu dalam masa ujian yang Allah bagi ini, insya-Allah akan lahir pemimpin, akan menyatukan kita balik. Kita tetap lawan UMNO. Kita dah tak tahan dah dengan kezaliman UMNO. Hidup menderita kita. Di sisi ekonomi kita berita, di sisi pendidikan kita berita, di sisi politik dia bohong kita sepanjang masa. Cuma kita kesian kat Mahathir yang duduk melana sorang-sorang dia. Kalau Mahathir boleh baik sama kita, kita akan jadi kuat balik. Tapi tak apalah, biar dia rasa lah. Ha. Tuhan adil, dulu dia buat korang, sekarang dia pekat-pekat buat kat dia. Tapi kita kesianlah sebagai orang tua. Dia pun otak macam kita lah juga.
Sekarang saya nak setiap inci ruang yang ada kepada tuan-tuan dan puan-puan bersedia untuk diisytihar saja oleh kepimpinan yang kita yakin kita tak akan pecah bersama-sama sekali dengan inilah, dengan PR ni. InsyaAllah kita tak akan pecah, jangan bimbang. Orang nak pecah, kalau dia nak pergi esok, kita halau pergi malam ni lah. Tak payah duduk lama, pergi cepat. Apa lagi dah tak nak modal, dah orang tua cakap. Tak apalah. Paling korang pun semangat saya bersama otai-otai, insyaAllah. Saya akan bersama dengan anda di mana saja pentas, saya akan cakap. Ya. Apa lagi nak cerita? Tapi nak cerita yang memang kita wujudkan halusiasi macam doktor kata-kata tadi. Sebelum ni kita nak kawan dengan Amoy, nak kawan dengan Motosami agak susah. Bila kita buat tahalus saya si, saya turun bersama Chuan Eng. Tahun 97. Saya turun bersama Sarisa, saya pergi mana-mana, saya bersama dengan Mak Yan, arwah mak kepada Datuk Seri Anwar. Merata-rata saya pergi. Nak bagi kesedaran, bangun, 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 bangun. Masa tu berlawan dengan Ummu Hafidah. Dah penat dan penat. Saya pun tak sihat sangat, tapi semangat dah sihat. Semangat sihat. Jadi dah tengok merata dah. Jadi bila kasih kepada halusiasi, kasih kepada perpaduan yang kita boleh bayangkan Ustaz Fadil bersama dengan yang dah pergi dulu dengan Kapal Sing, dengan Bapa Guan Eng, Lim Kiat Siang, saya bersama dengan Teresa, bersama dengan Chuan Eng. Lama dah kami pusing merata dah kami boleh duduk semeja. Bila ada HPP, sumbangan, sokongan dan sebagainya, kita mencapai kemenangan, apa yang kita nak lagi? Apa mau lagi? Kami buat kerja tak kira panas, tak kira hujan, nak bagi sokongan, nak bagi menang. Jangan menang apa nak cari jalan lain pula. Memang apa susah diri. Pi. Ni bonda ni dah halau dah malam ni. Okey, cukuplah dekat tu bagi semangat. Macam tu dah penat. Tak boleh cakap apa dah. Terima kasih.